Halo semuanya, kembali dengan saya Arkanan, dan di video kali ini gue bakal bermain Five Nights at Freddy Night 3 bersama Tengku, ya guys ya, di garis mode tapi sayangnya ya, karena Five Nights at Freddy biasa nggak bisa mabar. Dan malam ketiga ada apa aja ya? Malam ketiga apanya apa? Freddy nya gerak tapi nggak nyampe parah banget sih. Yang parahnya itu Night 5 udah parah sih. Anjir, ada Bonnie tiba-tiba baru awal. Damat buka. Nih kalau kan lu nutup pintu tahu kan enggak tahu tuh ada bunyi apa kagak. Lu pencet like dulu. Kalau lu pencet like biasanya ada bayangannya mantul. Tapi flash like lu matiin dulu. Flash like game mode-nya ya. Itu di game yang enggak tahu udah kalau aslinya. Tapi dari tadi gua pakai cara itu aman sih, guys. Tang. Ah, tuh lu denger kan suaranya? Tuh ada yang ya. Nah, dia bakal pindah ke scan 1B. Coba lu lihat deh, scan 1B. Dua kali aja body bangke. Rendam apa mau gua? Tang, gua ngeri ya, Tang. Berdua ini malah ada mengeri, cu. Coba lihat tuh, di scan 1A, Freddy-nya udah gak ada. Yeah. Oh, Freddy-nya di... sumpah di camp 4A. Wah, sumpah. Serius. Tang. Dah, buka kamera. Gak mau gua buka kamera. Ntar Bonnie muncul lagi. Gua amat gua salah buka. Ah, Freddy-nya gerakannya random anjir. What the fuck? Gak ngikutin di ini, guys. Gak ngikutin di Five Nights at Freddy's asli. Bisa kiri juga. Gak tau dah. Kita lihat aja dari gameplaynya. Gua berarti ini beda ini ya. Si Kofred yang datang gua kaget sih. Nanti gua kalau gua bilang tutup pintu, tutup pintu ya, Tang. Soalnya gua ngeliatin kameranya Foxy. Oke, guys ya. Menurut kalian kita bakalan menang apa kalah ya, guys ya? Soalnya ini gamenya ini terlalu lumayan. Siapa sih mendingan Five Nights at Freddy biar yang normal single player kayak sih. Kalau single player ini gerakannya lumayan kaku. Terus apa ya? Kita nggak bisa fase. Dari game lain aja abis ini. Coba di mode horror. Udah naik 3, tanggung. Sekalian tamat lah sampai kita rakit. Kalau gagal. Iya. Tidak lah, pemula. Kita nggak bawa ke kamera. Lama mau. Bukan lama. Awal-awal Bonnie muncul dua kali. Bentar lah. Freddy-nya Bonnie di camp 1B, Freddy di camp 4B. Lu jangan buka kamera. Pintunya. Bentar lo. Jangan buka kamera ya, nanti Freddy-nya masuk. Nanti kalau mau buka kamera bilang gua tutup pintu dulu. Gak bakal buka, tenang. Gua gak bakal buka kamera, lu aja buka. Dan muncul di depan pintu langsung gua tutup. Ada step gua tutup. Maka step aja. Ini kalau bisa ganti pencet pintu sama kameranya pakai keyboard gampang sih. Bisa facing pencet sama X. Sama ya, kayak Freddy emang kayak gitu, Tang. Nanti Five Nights at Freddy 2 kita bisa flashlight tapi pakai keyboard, tapi kita udah ada flashlight sendiri sih. Iya, cuma. Tiga kali aja Bonnie ada masalah dari nama apa gua. Jangan buka kamera ya. Lalu buka kamera kita mati cuy, ada Freddy ke kanan. Sumpah. Kalau biasanya dari gerakan gamenya sih nggak boleh buka kamera dulu. Ada pokoknya Freddy di game 4B, lu buka kamera sebenarnya mati. Instant death. Yan, gimot Yan, buset deh. Ya, Nadia. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin bikin nggak konsen nih, yakin gue nih. Udah tuh. Jadi, lu pada main apa? Lu pada main apa? Gerimot lah, gila. Oh, gimot. Tantung jagain kiri dong. Iya, tenang. Ada step, tutup. Oke. Okay. Kita ada rapek nih ya, main rapek Valorant.
49. Kok sepi ya, Tan? Gak ada yang datang, Tan. Tumben lah, kan? Ini sekali datang langsung dua nih, anjir. Langsung Bonnie sama Foxy. Langsung berdua. Satu flick, satu teleport, satu lari. Coba lu jangan buka kamera, buka kamera kita mau. Bentar, gue cek Freddy-nya dulu. Oh, Freddy-nya jauh. Mas, naik. Jam 4. Wih, kaget gua anjing. Cika, oh Cika, Cika, Freddy ke 4A. Teng. Boleh masa? Mati itu, tutup itu, tutup itu. Destem. Lu semua nes banget sih, Teng. Itu gua. Gua ngeri kalau lu gak telat. Tadi hidung lu muncul aja rembus. Lihat gak sih hidung lu muncul di pintu. Gua gak liat, gua fokus sama di depan gua dulu. Gua tadi pas mau ngeliat, gua tutup pintu kanan dulu baru nengok. Anjing. Ada hidung aja muncul. Aku gak kena jam. Cuma gue ngeri lu miss anjir jadinya gue. Wah, gue udah siap-siap kira. Gue udah siap banget jam sih itu cowok. Jangan buka, Tom. Enggak, gue dari tadi gak buka kamera lu dong. Ya gue kan gue gak buka. Ya gue kan ngecek Freddy. Iya. Tapi kan gua enggak perlu ngecek dari gitu. Keselak ini ya, guys. Itu boneka benernya boneka robot atau boneka ada orang? Animatronik. Bonekanya rusak karena silen roh. Oh. Oh, itu bonekanya itu dulunya buat disembunyiin mayat-mayatnya para anak kecil yang diculik. Terus akhirnya karena berhasil ditemuin dikeluarin tapi bonekanya kerasukan roh anak kecil tersebut. Oh jadi ini anak kecil. Nah terus kita lagi. Kenapa kita diincar nih sama bonekanya, kenapa anak-anak lain kagak? Soalnya muka yang ngawas ini mirip sama pembunuhnya, jadinya dikira sama roh anak kecil tersebut kita pembunuhnya. Jadi dikejar, padahal kita bukan orang lain yang ngebunuh itu disebutnya Purple Girl ya. Tutup dong. Sumpah gue udah siap jam sekarang anjir. Bisa-bisanya gue mesen Gojek namanya Burhan Udin anjing. Waduh bahaya. Kepi Bur. Wih, kaget gue anjir. Burhan Udin. Yes, gila kan. Kita jago banget gak sih itu. Naik 4. Siap langsung muncul. Tentu saja Bonnie. Langsung muncul nih, jam 12 baru mulai. Dua kali. Gue terasi ya. Nah, gue tidur ya, Tang. Gue main coce ya. Jangan dong. Jam 2 udah muncul. Jam 2 baterai 50% ya, guys ya. Gimana ini ya, guys ya? Aduh. Gue buka lah sih. Bobokal. Gua enggak siap. Ini ya kena jump scare kalau dari ini. Aduh guys, aduh guys. Kita mendingan mainin ini dulu. Gua bisa dipencet anjir. Wow. Bisa lu. Apa ya ini pencet? Bebek. Tang, pencetin hidung Freddy tuh yang di kanan itu, Tang. Yang di poster. Tiba-tiba muncul Foxy gimana? Kalau nggak buat nggak tamat. Udah, jaga pintu. Rija.
Jangan, 48% jam 3. Gua gak patah-patah sih. Kalinya muncul body, katanya mana? Oke guys ya, dan udah jam 3. Tang, masih aman kata di sana? Sebelah kiri Roger, Roger ganti Roger, sebelah kiri apakah aman Roger? Ganti. Aman. Shift. Pencet bilang ganti dong baru ini. Ganti. Switch. Switch. Oke. Sebelah kanan juga masih aman. Switch. Oh, ada suara ketawa. Wih. Sebelah kanan masih aman, switch, switch. Sebelah kiri masih aman, switch, switch. Sebelah kanan masih aman, switch, switch. Dan suara burung itu. Wih, wih. Sebelah kanan sih aman sih, switch. Ya, wih. Baca, wih. Wih, mama. Yo, Manga, silakan, Manga. Yo, silakan, silakan. Ayo, ayo. Target. Di kiri Foxy, di kanan Freddy, cok. Anjir combo. Kaget gua. Itu kalau sendiri gimana itu? Enggak bisa sama dia. Itu sumpah sendiri enggak bisa sih. Bisa. Bisa. Udah kan gitu aja. Freddy Foxy. Oh, Foxy ada jeda nih sih. Jam 4. Jam 6. Sekarang jam berapa ya? Jam 5, di sebelah kanan atas. Enggak, asli asli. Oh, jam 2.20. Aman. Sebelah kiri aman. Switch enggak jadi. Dibilang aman. Sebelah kanan, sebelah kanan aman, switch. Enggak jadi aman, switch. Ada siapa? Freddy ngepling dari sebelah kiri aman aku kah? Switch. Sebelah kiri aman, switch. Oke, Roger diterima switch. Tutup pintu enggak sampai tamat. Belum masa, belum saatnya switch. Oke, switch. Waduh switch, bentar lagi jam 6 switch. Oke, switch. 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 Serem. Pada mode 6 malah serem ya. Switch. Switch, apa kabar switch? Alhamdulillah, gue ngalamin. Gila. Emang berdua kalau auto jaga gue cok. Astaga. Malam kelima. Malam keempat selesai. Ah, capek ah gue. Ayo lanjut. Ayo, udah selesai ya. Udah ya. Cuma ini kayaknya gak, kita jangan buka kamera dah. Baterainya habis dulu cok. Hei kamu ya, kamu. Si bangke nih, hey. Lari-lari lo ya. Lo juga bangke, dibilang aman malah muncul. Oke guys ya, dan video kita naik 5 sudah sampai segini saja. Naik 4 segini saja ya, jangan lupa dan juga subscribe. Dan di next episode itu kita akan memainkan naik 5. See you next and goodbye.